Ini dari kemarin gue cariin anggota gue gak ada-ada nih. Ini emang yang asli? Yang kayak gini? Yang kayak gini? Oh, tumben beli yang asli. Ini masalahnya gue cariin anggota, anggota itu tunggu aba-aba biar masuk gitu kan ya Nurdin? Ya. Mau bunuh diri, mau loncat dari jembatan gara-gara galau sama cewek, nangis lagi. Ya kenapa? Kenapa nangis sih, kan udah lama di Jakarta, harus seneng-seneng aja. Tapi kan kamu belum pernah rasain apa yang saya rasakan. Bodoh amat! Ya kenapa sih? Gara-gara cewek mau loncat dari jembatan. Gua lah, gua kasih tuh jangan yang ini. Ya ini jembatannya pendek, ya ada yang tinggian. Lu mau usah cek. Masalah cewek doang, masa lu bunuh diri? Gimana sih? Kenapa? Coba ceritain. Saya kan diakal, ditipu. Ditipu? Kenapa? Lu kalah rebutan cinta. Cewek lu diambil sama orang. Terus? Nangis lagi ya. Iya, lo naksir sama cewek, terus? Cewek saya diambil oleh orang lain. Diambil sama orang? Kok diambil itu cewek apa helm? Cewek kamu diambil orang lain. Lo cerita ke mak lo no? Terus? Enggak. Mungkin saatnya ketika sekarang cewek lu diambil orang lain, ya siapa tahu lu dapet yang lebih baik. Bener. Atau Linda. Mungkin dia lama-lama dia apa yang dia rasa sama yang kayak gua rasa kali ngeliat lu nih. Maksudnya lu ngerasain apa? Kesel banget gua ngeliat dia. Ini orang nangis mulu, air matanya kalau dikumpulin bisa bikin empang. Tapi ya, terakhir lu kapan jalan sama cewek lo? Hari yang kemarin. Hari yang kemarin. Terus? Lu habis sampoan ya, rambutnya bagus banget sekarang. Semenjak ikut manajemennya Denny Cagur, kerawat ya. Kerawat lo ini. Terus lu tiba-tiba diambil cewek lo? Iya. Lu kenapa mau mengakhiri hidup? Nangis mulu lu. Lu nangis tuh keluar air mata, kalau keluar door prize enggak apa-apa. Punya cewek baru nih kayak gua. Ngapain lu nangis mulu? Nih kenalin namanya Uti. Uti Melat. Lu kenapa tambah nangis? Kenapa? Orang dia yang lagi ngebanggain, kenapa lu tambah nangis? Lu gak seneng orang bahagia ya? Lu kenapa ini? Si Raffi ngenalin ceweknya, emang kenapa lu tambah sedih? Jujur, ini pacar saya. Jelas, ini cewek gue. Lu jangan kebet, lu tuh bagaikan lampu hijau, tangan lampu hijau. Maksudnya? Lampu hijau, cuma ditungguin doang, terus ditinggalin. Komedinya kepikiran kan? Apa yang mau apa? Lu kenapa? Jujur, kata-katamu kepada saya itu seperti parfum. Apa itu? Kenapa maksudnya? Parfum? Harum di awal, hilang di akhir. Tapi kan itu dulu, sekarang kita udahan. Abisnya kamu cengeng sih, apa-apa nangis. Sebentar, jangankan ceweknya. Kalau gue jadi dia juga antara Raffi Ahmad sama lu, gue milih Raffi Ahmad. Hey, sad boy. Lu denger gak kata cewek gua, lu cengeng. Makanya gua bingung ngebedainnya. Lu cengeng, lu sad boy atau rapatan lu nangis dulu. Dia gak ngerti perasaan lu. Ya dia gak ngerti perasaan lu, gua ngerti banget. Ruben digituin ya? Tambah nangis sih dah. Sabar ya kuat. Orang hanya melihat lu sebelah mata doang. Ya.
Raffi, Raffi ini bisa begini, ini karena dia pinter ngegombalin ceweknya. Lo bisa gak ngegombalin lagi? Eh Ben, sorry ya. Gue gak suka main gombal-gombal. Karena gombal-gombal itu seolah-olah bercanda. Kalau gue maunya serius. Gue gak tau. Lo buktiin sekarang, lo buktiin kalau cinta lo lebih besar daripada Raffi. Lo ngerti gak orang ngomong, ngerti gak? Iya ngerti, saya ngerti. Kalau kamu ngasih cinta sama apa? Aku, coba buktiin. Makan kentang di pinggir sapi. Hah? Makan kentang? Di pinggir sapi. 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 Sapi, lo ngatain gue sapi. Kenapa masih di pinggir sapi? Lupakan mantan yang bernama Raffi gitu. Eh, Raffi gua, kan bukan mantan saya. Gua belum mantannya, gua masih jadi cewek. Lu lihat nih. Tuh. Apa dia mau kabur? Tarik sapi buru-buru. Cakep. Terus lupakan Raffi, cari yang baru. Oh. Kan udah lama, masa yang baru ini kan lama. Oh. Gua tahu. Gitu. Pas dia tadi gini-gini, ambil mikir pantun. Enggak, saya mau diamin apa peserta-peserta yang lagi ketawa gitu. Maksudnya? Saya lagi mau diamin peserta mau ketawa, saya mau ucapkan sesuatu. Kalau ini bukan peserta penonton. Iya. Kalau penonton. Kalau peserta, Indonesia mencari bakat dong peserta. Hei, tapi lu emang gak ada cewek lain, lu harus ngerebut pacarnya teman gue? Hah? Bukannya gue rebut, ceweknya mau sama gue mau gimana? Gue bilang, lu punya pacar gak? Ada, mantan. Dia bilang, kenapa mantan lu nangis mulu? Oh ya udah, berarti kan kalau cowok nangis mulu maaf ya, bukan cowok tapi kayak cewek, ngapain? Cengeng lu. Parah, emang. Akhirnya tadi ngapain sih ngode-ngodein gue gitu? Maksud lu apa? Lu tadi nyelek-nyelek apa ngode-ngodein gitu apa isi? Kebalik papan membeli kayu. Oh patah. Keroyokan yuk. Wah. Hei, hitungannya lu keroyokin gua berdua, lu juga berdua. Nah ini mah gak dihitung sama gua. Emang kenapa sih gue lagi yang kena lu? Tapi lu harusnya gak boleh sedih. Sekarang lu kan udah justru malah sekarang ini malah makin viral. Udah lu ngalah aja nih, aku kenapa aku bilang dia makin viral, aku punya tayangannya nih. Wow. Lagian, gue bingung sama si Pajar. Waktu dia jatuh hati, dia sendirian. Waktu patah hati, dia sekarang cerita-cerita. Lo gimana sih lo? Oh ya, dia nangis lagi. Enggak. Ini lo udah nangis lagi, masalah keluarga lo belum kelar ini. Kenapa? Kenapa sedih? Sempat bunuh diri karena gara-gara si dia, ya dia aja nggak cinta pada dia. Gua sih belum nanya, lu mau gimana juga bodo amat. Pertanyaan gua, jadi di rumah itu, kan lu kakak beradik nih semua. Iya. Iya kan? Lu anak keberapa? Tiga. Ketiga. Anak pertama? Dari berapa bersaudara? Dari berapa bersaudara? Empat. Jadi lu punya kakak berapa tuh? Satu. Anak ketiga, lu punya kakak satu. Kakak lu dua, yang satu ditarik mesin. Ini, nih, bukan cinta lu bermasalah, clip on lu aja bermasalah. Lu tunggu. Kakak satu, tata lagi satu. Dua jumlahnya. Dua jumlahnya. Tiga ada di anu sekarang, di apa? Keep. Keep. Di keep. Di keep. Maksudnya di keep? Dirahasiain? Enggak. Di keep gimana? Di oh. Disimpan. Ketawa itu berkah. Oh, soal yang ketiga di sini. Oh. KIB, ketawa itu. Dia enggak salah. Kan dia enggak salah. Iya enggak salah. Kita sebutnya KIB, dia bilang keep. Keep. Oh, kakaknya dua, yang ketiga di keep. Iya, jadi kamu anak laki-laki yang ke? Yang ke satu. Ke satu? Ya, saya sendiri laki-laki. Sendiri laki-laki? Nah, berarti dari ke satu kedua? Ada lagi tiga saya. Iya, satu kedua? Di Gorontalo. Di Gorontalo? Iya. Cewek? Iya. Cewek? Satu? Cewek? Satu yang paling tua, yang kedua. Nah, yang paling tua. Ini yang paling tua. Itu tuh. Itu yang paling tua. Yang paling tua. Yang paling tua. Gua nanya yang paling tua. Nah itu.
Kan yang tertua kan ayah. Kau anak keberapa? Iya emang bener tadi dia menghormati bapaknya banget. Ya, bapak lu gak dihitung, bapak lu gak mainan, bapak lu gak mainan. Enggak gitu. Coba dengerin dulu saya ya. Iya. Saya empat bersaudara yang paling tua sini, di... Sini, pelan-pelan, ngobrolnya pelan-pelan. Gimana? Saya empat bersaudara, yang paling tua di antara empat-empat itu hanya ayah saya yang pertama. Iya, maksudnya gini. Tapi ada lagi yang kan lebih tua. Kan bapaknya yang nyetak nih. Iya. Jangan dihitung. Kan ayah kan yang paling tua. Bapaknya ayah lu juga kan ada, bapaknya kakek lu. Kakek lu juga kan ada. Kakek lu juga ada. Gimana saya gak putusin dia coba? Kakek lu, nenek lu kan lebih tua. Bikin emosi kan? Kan kita empat bersaudara, yang domingin saudara aja saudara. Bapak gak dihitung nih, bapak gak mainan nih. Empat bersaudara, satu, dua, tiga, empat. Nih, lu kan di sini kan? Iya. Ini ada kakak lu. Kak, saya di bagian sini. Sini. Ya dari sini, di sini iya. Ya. Tuh, iya. Dua, tiga, empat. Nah, ini yang paling tua mana nih? Bapak lu gak ada nih, keluar rumah nih bapak lu. Hah? Yang paling tua dia yang pertama. Ah, itu. Kita. Nah, jadi... Yang tertua dia kakak kita. Ah, iya. Nah, jadi itu yang maksudnya yang bikin Indonesia geger itu. 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 Siapa? Siapa yang nomor satu itu? Ah, berarti yang paling gede ini kan? Siapa? Ya. Kalau yang paling gede kan? Gemut. Gak tau. Gak tau. Gimana? Gak tau. Ada gue belum ketemu sama keluarga lu. Maksudnya Denny yang paling gede itu maaf bukannya badannya yang gede atau gemuk. Yang memang usianya yang gede, yang paling gede. Ya, gitu. Berarti sebutin yang paling gede siapa? Besar. Ya, yang paling besar. Nova Labajo. Nah, kan itu okay. Jawabannya itu. Ya Allah, akhirnya kelar. Itu jawaban lu. Bubar, semua bubar. Main di sini. Ini kakak pertama dan keduanya. Apa? Ngapain? Bubar. Yang Nova Labajo yang mana Nova Labajo? Saya. Oh, ini kakaknya. Ini Novia kakaknya. Bajo. Bukan, ini siapa? Bukan. Siapa namanya? Nova Labajo. Ini Nova sama Novi, beda. Lu iya, memang Nova sama Novi. Kenapa? Ini Nova. Bukan. Iya, lu. Ini siapa? Enggak tahu. Bubar enggak? Dia preman. Mau bubar enggak? Jangan kita preman di sini ya. Ini paksa nih ya, bubar. Ini tempat kita. Sekarang bawa golok. Tadi pagi lu pakai dasar jualan sayur. Kenapa? Lu kenapa? Kenapa? Hah? Ajar. Bubar gak? Mau bubar gak? Bubar gak? Buru. Dia berlindung di balik ibu. Ya. Enggak. Mau bubar gak kamu juga? Gak ada, bubar. Bubar gak? Ini siapa bubar? Kalau kalian mau ngerebut. Kalau kalian mau ngerebut tempat ini, ya. Kalian harus lawan dulu dia. Ya. Ini pentolan yang baru. Dia jago banget nyanyi. Mau bukti? Coba. Juga. Ini kalian tuh pada bisa tertawa tapi kalian enggak ngerti apa yang dia rasa. Ajar. Lagunya itu tentang apa sih, Jar? Cicak ya? Cicak. Tentang pacar. Oh, ya kan orang cicak. Nanya tinggal dia jawab kenapa sih? Cinta. Oh, cinta. Iya, cinta kepleset. Cinta. Iya. Apa sih maksud tentang apa cintanya kenapa? Cintanya itu panjang cinta tak selamanya indah. Oh, jangan itu nangis. Itu yang please. Kamu rasain. Iya. Aku nangis nih. Apa enggak, yang? Itu yang mereka bilang, Fajar cinta tak selamanya indah, Fajar. Saya tahu cinta tak selamanya indah, tapi setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Nangis lagi nih. Enggak, lu betah banget. Lu betah banget sakit hati, betah banget gerundung. Lu kalau betah tuh tamasya kek, ke hotel kan lu betah. Begini. Apa? Lu pindah kek. Enggak kan orang beda-beda. Itu proses move on, makanya dia begitu. Ah, lu berdua juga galau melulu hidup lu. Iya, memang kenapa? Udah, aku udah sembuh. Aku udah beres sama masa sembuh. Lalu. Udah. Gue tonjok ya, Dium ya. Bisa hargai gak? Oh iya, ya. Silakan. Coba tolong kamu nyanyiin lagu itu. Emang benar-benar. Itu lagu ciptaan siapa aja? Ciptaan Jepang katanya. Maksudnya Jepang. Kayak robot ya. Ciptaan siapa? Ciptaan siapa, Jar? Ciptaan saya yang kawal Bang Amit Gorapu. Yang kawal? Yang membimbing? Nge-masukin. Masukin apa yang jelas? Masukin. Liriknya. Oh, lirik. Oh, yang ngasih lirik. Nah, gua bingung. Ini lagu ciptaan saya yang kawal. Emangnya ada patuh? Kawal lagu. Jar.
Coba hadirkan perasaan itu. Nyanyikan lagu ini buat wanita yang sudah menolak cinta kamu. A.A.I. Eh siap-siap Lampung, takutnya dia nangis kita anyut. Banjir dong. Temen air matanya air bah. Musik. Dari awal Oktober, WhatsAppku tak dibalas, tapi hanya dibaca. Seakan kau tak menghargai. Kalau kau memang sayang, hargai perjuanganku. Walaupun sedikit itu bisa membuatku tersenyum. Cinta tak selamanya indah, setidaknya kau bisa melihat resah ini. Biar tak selama, dari rap cinta tak selamanya indah, setidaknya kau bisa melihat sakit ini. Biar tak selamanya indah. Waktu Fajar istirahat dulu, biar dia lebih tenang. Kita kembali setelah yang satu ini tetap diketawa itu bertahan.